Halo teman-teman semuanya, kembali di channel YouTube saya A Agung NV Channel. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, klik dulu tombol subscribe bunyi warna merah, klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol like, share, serta komen, dan jika sudah selamat menonton video ini sampai habis teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview sepatu dari brand Skechers teman-teman. Ini adalah dari brand Skechers. Ini adalah sepatu Skechers Gowax. Sepatu Skechers Gowax 4 teman-temannya, ini sepatu Skechers Gowax 4. Ini adalah sepatu slip on teman-teman, sepatu slip on karena dia tidak memiliki tali di bagian atasnya sini. Misalnya kan ada talinya teman-teman, di sini tidak ada talinya. Dan di sini dia modelnya mantap sekali teman-teman. Di sini bukan apa ya, di antara Gowax lainnya saya suka dengan ini teman-teman. Apa sih namanya? Soalnya sini teman-teman nih, soalnya di bagian sini tuh sangat mewah teman-teman. Saya lihat tuh di bagian sini sangat mewah, kayak terbelah-belah. Padahal ini adalah seninya dia teman-teman, seni dalam membuat sepatunya teman-temannya. Ini warnanya warna grey. Dia warnanya warna grey teman-temannya. Di sini warna grey, di sini ada warna hitamnya sini teman-temannya nih, ada warna hitamnya seperti ini. Di bawahnya nih soalnya warna putih teman-teman. Ini soalnya dia warna apa ya, putih tulang ya. Putih tulang teman-teman nih. Warnanya tuh putih-putih tulang. Di sini dia modelnya itu, kalau kita lihat lebih dekat teman-teman ya, modelnya dia lurus sampai sini teman-teman. Dari sini tuh dia membesar teman-teman ya. Jadi jika kalian ukuran sepatu kalian misalnya 42, kalian jangan beli 42 teman-teman, beli 41. Kalau kalian beli 41, cari yang 40 teman-teman, karena dia modelnya gede teman-teman. Jadi saya tuh beli yang 41, saya longgar kayak ukuran 42. Jadi saya tuh kalau ini 41 teman-teman, jadi 40-nya tuh nggak ada teman-teman, jadi saya beli aja. Dan dia longgar teman-teman, kayak ukuran 42 teman-teman ya, kayak ukuran 42. Jadi udah saya beli aja teman-teman. Nah, dia modelnya seperti ini. Dari ujung sini sampai ini dia membesar teman-teman. Membesar, runcip ke belakang sini ya. Ini dalamnya seperti ini teman-teman nih. Dalamnya seperti ini ya. Dia sangat lembut banget teman-teman. Sangat lembut sekali, enak sekali teman-temannya. Enak lah kalau dipakai. Nih, lembut sekali teman-teman. Nah, dia bagian sampingnya seperti ini teman-teman nih. Sampingnya tuh. Ini bagian belakangnya teman-teman. Di belakangnya itu ada tulisan Skechers seperti ini teman-teman nih. Tulisan Skechers berwarna biru seperti ini teman-teman ya. Nih. Ini soalnya pokoknya seperti ini soalnya. Soalnya ini ada warna hitam dan ada putih tulang di bagian bawahnya teman-teman. Oke, kita ambil. Bentar ya. Di bawahnya seperti ini teman-teman ya. Di bawahnya dia memang seperti terbelah ya nih. Terbelah teman-teman nih. Jadi yang satu belahannya dan satu belahan lagi itu dia terpisah memang teman-teman dia. Seperti ini teman-teman nih. Sehingga di sampingnya dia terlihat seperti ini teman-teman, mewah ya sampingnya ya nih. Saya senang di bagian soal sampingnya nih, ini kayak apa ya, mewah sih walaupun dia slip on. Sepatunya dia slip on teman-teman, tapi dia kelihatan kayak sporty gitu teman. Kayak apa sih namanya, kayak sepatu sneaker ya, sneaker inilah air gitu ya. Nih, mewah lah. Seperti sini modelnya memang dibuatnya mewah seperti ini teman-teman. Tapi memang ukurannya gede sih. Kalau kalian ukuran sepatunya 41 ya cari 40, yang 42 cari 41 ya. Kalau dia yang kalau kalian pesan 41 itu kayak 42, 42 pakai 43 teman-teman. Jadi sangat-sangat besar teman-teman. Nah, ini di bagian kirinya teman-teman, di bagian dalamnya dia seperti ini. Ada lubang-lubang kecil seperti ini ya. Di bagian kanan pun juga ada lubang-lubangnya. Ini untuk apa sih? Aerodinamis kayak, kalau kendaraan tuh untuk aerodinamis, tapi ini untuk angin ya. Siapa tahu kalian apa sih namanya, kakinya kayak panas gitu teman-teman ya. Jadi di sini untuk udara, sirkulasi udara agar kaki kalian tuh tidak berkeringat teman-teman di saat kalian memakai sepatu ini, dan terutama juga memakai kaos kaki teman-teman ya. Di sini sama ada tulisan Skechers juga teman-teman nih. Tulisan Skechersnya di sini ya nih. Ini kalau kalian lebih dekat di sini ada kayak apa sih namanya, dia desainnya beda ya. Di sini ini ada kotak-kotak, di sini itu ada ini teman-teman ya. Jadi memang kelihatan polos, tapi dia ada apa sih namanya, ada desain-desainnya, glitter-glitternya teman-temannya. Nah, di sini kalau kalian lihat lebih dekat lagi, di sini kayaknya modelnya seperti ini kainnya teman-teman nih. Kainnya sini saya lihat lebih detail lagi seperti ini. Jika kalian dihadapkan dengan dua sepatu ini, kiri dan kanan nih, dia modelnya seperti ini teman-teman. Jika kiri dan kanannya ya nih, kiri dan kanannya seperti ini ya. Jika kalian dihadapkan seperti ini, dan di bagian belakangnya pun dia seperti ini teman-teman nih. Di bagian belakangnya dia seperti ini teman-temannya nih. Bagian belakang, depan, samping itu mewah. Saya lebih suka lihatin sampingnya seperti ini ya. Ini sampingnya seperti ini, saya kelihatan mewah banget ya. Jadi saya lebih senang ya. Dalamnya juga ini seperti ini, dalamnya empuk banget. Nih, di sini bagian kiri saya nih masih ada ya full tulisannya. Di sini udah agak klopek teman-temannya nih, udah agak klopek teman-temannya nih. Nih, bagus banget teman-teman. Nah, teman-teman, karena waktunya udah
habis teman-teman ya, udah cukup. Nanti akan saya lanjutkan lagi di video-video berikutnya, masih membahas tentang barang-barang milik saya. Jangan lupa teman-teman diklik lagi tombol subscribe di bawah ini, klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol like, share serta komen, dan nantikan lagi video-video terbaru dari A Agung NP Channel. Oke teman-teman, dadah.